Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas salah satu pisau yang standar kita gunakan untuk penyembelihan, yaitu pisau Victorinox. Pisau Victorinox ini agak lama sering saya gunakan, tapi sudah lama sekali, sekitar 3 tahunan. Jadi agak pudar warnanya. Ini pisau dulu harganya sekitar 300 ribu. 300 ribu ini standar untuk menyembelih kambing. Panjangnya dulu ya, panjangnya ini kodenya, ada kodenya ya, ada kodenya kelihatannya. Ini kodenya kecil sekali, saya bacakan 5523.16. Ini yang terakhir, yang angka terakhir ini adalah menunjukkan panjang bilah ini 16 cm panjangnya. Panjang bilah 16 cm. Ini cocok untuk penyembelihan, menyembelih kambing, atau bisa kalau yang sudah profesional itu untuk menyembelih sapi, tapi dengan teknik tarik. Seret. Dengan teknik tarik ini bisa. Ini cukup handal, paling untuk menyembelih kambing sekitar 2 kali, 3, 4 kali lah, 4 kali masih bisa. Kalau dipaksakan sampai 9 kali juga bisa, tapi kalau saya senangnya kalau sudah saya sembelih, saya asah lagi, saya sembelih, saya asah lagi pakai sharpener nih. Kita tes, kita jalannya. Nah, ini kelas premium, di atasnya Victorinox. Di atasnya Tramontina ini. Victorinox dari Swiss, buatan Swiss. Keras, cukup keras. Ketajamannya cukup bagus. Sangat tajam sekali. Harganya sekitar 400-an ini, 400 berapa gitu. Terus saat penggunaan itu apa ya, mudah sekali untuk mengasahnya, cukup mudah. Dan kalau kita mau menyembelih kambing, enak ini. Pas 16 cm. Kalau mau nyembelih sapi harus yang profesional. Kalau yang baru pertama kali jangan, untuk teknik tarik seret. Desain cukup cukup handal, cukup handal, dan awet juga, awet. Awet, termasuk awet, ketahanan tajamnya juga awet. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga apabila ada yang like, subscribe dan komen, saya doakan rezekinya tambah banyak, tambah pintar menyembelihnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.